nang grup Konco Tani Channel. Halo kawan-kawan, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan mengenalkan menu saya pribadi, yaitu menu nasi kucing. Nasi kucing ala Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kawan-kawan. Nah, nasi kucing sendiri adalah terbuat paling awalnya itu dari kota Yogyakarta, kalau tidak salah itu ya provinsi DIY, yang mana nasi kucing itu biasanya dijual di pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak, kawan-kawan. Dan kenapa disebutkan nasi kucing? Karena nasi itu bentuknya sedikit dan bisa dikatakan seperti makanan untuk kucing, tapi bukan itu, bukan makanan kucing, kawan-kawan. Tapi makanan yang dikatakan adalah nasi kucing. Apa saja yang biasa didapat oleh nasi kucing di pinggir-pinggir jalan Bangka Kelima? Yang pertama adalah terutama nasinya yang satu bungkus satu tetul ini. Nah, ini sih kucing segini nih, kawan. Terus ada tempe goreng sedikit atau tempe goreng. Terus di situ ada berjejer gorengan tempe, gorengan tahu, apa ikan ayam, apa telur puyuh, dan macam-macam. Namun saya padukan di sini adalah dengan ikan ayam negeri, kawan-kawan. Satu betul ikan ayam negeri, satu potong lele, dan satu buah tahu putih, kawan-kawan, dan dua tahu goreng yang dipadu dengan sambal pecel model Kebumen. Lalapnya lalap ubi yang saya tanam sendiri di belakang, dan temonnya adalah temon sayur yang kubeli dari Mama Depi. Sementara tomatnya adalah beli juga di Mama Depi, serta kerupuknya. Dan salah satu minuman yang kami rahasiakan mereknya adalah minuman mineral yang bisa ditopang dengan minimal satu teko dan satu gelas air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tomat, kawan-kawan, hasil para petani yang ada di lahan. Alhamdulillah, sesuai channel saya, grup Konco Tani, nikmatnya asam-asam pedas. Kerupuknya, kawan-kawan, taruh sini coba, teman-teman, sepertinya nikmat ini. Pas lapar, makannya pun nasi kucing model dari kota Pemalang, kawan, atau Pantura. Salam lapak, orang lapak, orang kepenak. Teman-teman yang sudah menonton video saya ini, terima kasih. Yang biasanya saya menampilkan tentang pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, tapi kali ini saya membuat video yaitu ngevlog saya makan nasi kucing made in di sendiri, kawan-kawan. Pedas.
Terima kasih, beginilah kawan-kawan. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya menyempatkan diri untuk memasak nasi kucing karena saya mengidam nasi kucing, dan tadi malam saya memang mimpi nasi kucing atau makan mimpi nasi kucing di kota Yogyakarta. Sampai di sini, terima kasih perhatiannya dan mohon maaf jika lo dalam kesempatan ini saya tidak berkenan kepada para penonton, para pemirsa, para subscriber dan pemirsa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejati. Salam tetap bersama.